Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan kami turunkan Al-Quran dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ala kulli halin wa ni'matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Apa kabar pemirsa TVmu dimanapun anda berada? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ketetapan iman dan Islam dan kesehatan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya dalam acara Gemar Mengaji. Ayo mengaji. Cara mudah membaca dan mengiramakan Al-Quran. Kesempatan ini saya masih ditemani oleh adik-adik kita dari Pusat Bimbingan Ilmu Al-Quran Intensif yaitu Bilqis Center. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Nazila? Baik. Apa kabar Ridho? Baik. Apa kabar Lutfi? Baik, siap ikuti bimbingan Al-Quran? Siap. Ya insyaallah ya. Baik. Pemirsa, pada pertemuan yang lalu kita membahas bagaimana cara mengiramakan pada ayat-ayat yang ujungnya pendek. Ya. Sekarang kita lebih kepada ayat-ayat masih dalam ujung-ujung pendek tapi lebih kita kembangkan lagi, ya. Yuk kita mulai. Bagaimana biasa? Rumusnya dengan pola hitungan. Tuaga Padma Nam Jupan. Tuaga Padma Nam Jupan. Rumus tiga. Tuaga Padma Nam Jupan. Tu dua tiga. Tuaga Padma Nam Jupan. Tuaga Padma Nam Jupan. Tuaga Padma Nam Jupan. Ingat ya, rumus tiga adalah rumus ujungnya naik tapi agak diayun ya.
Tua gapat manam jupan. Satu, dua, tiga. Tua gapat manam jupan. Baik, kita sempurnakan kembali. Rumus 1, 2, rumus 1, 2, 3, dan rumus 1, 1, 2, dan 3. 1, 2, 3. Tua gapat manam jupan. 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 Ayo, satu dua. Tua gapat manam jupan. Tua gapat manam jupan. Tua gapat manam jupan. Tua gapat manam jupan. Baik, kita lihat surah Al-Lahab. Ya, perhatikan. Kalau kemarin ada di ujung, sekarang bagaimana kalau posisi itu ada di tengah? Lihat. Rumus 3 saya pasang di awal. Perhatikan yang rumus 3, ujungnya la 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 la. 1 2 3. La 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 la. Pakai li. Li 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 li. Pakai lu. Lu 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 lu. Maksudnya fathah, kasroh, dhamma, gitu ya. Nah, sekarang di surah Al-Lahab atau Al-Masad ini ada mim yang panjangnya 4 harokat maksimal, yaitu kita pakai rumus 3. Ma. 1 2 3. Ma. Ingat ya, irama harus menyesuaikan dengan ayat Al-Qur'an, tidak boleh sebaliknya. Sekali lagi, ma. 1 2 3. Ma. Kita mulai di awal. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rumusnya dulu. Tua gapat manam jupan. Ingat ayatnya apa? Ujungnya pendek apa panjang? Pendek. Pendek. Jadi gimana? Tua gapat manam jupan. Tabat. Tabat yada abi lahabi wa tab. Perhatikan, di sini ada tasdid. Bukan tasjid, tapi tasdid. Kita tasdid ini, huruf ba adalah huruf pantulan, nanti kita bahas. Cara membunyikannya adalah dengan memantul, tapi ditahan sebentar, tapi suara masih terdengar. Watab. Satu, dua, tiga. Watab. Nah, bukan watab, tapi watab. Gimana? Watab. Nah, selanjutnya bagaimana? Pemirsa, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa TVmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau rumus ini dipasang kepada ayat-ayat yang agak sulit atau banyak kol-kolahnya, sementara panjangnya itu tidak menentu menurut irama, tapi ini semua ada solusinya. Tetap bersama kami dalam acara Gemar Mengaji. Ayo mengaji setelah jeda iklan berikut. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Bagi Anda, anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua, telah hadir metode yang sangat membantu Anda, yaitu cara mudah membaca dan mengiramakan Al-Quran. Metode Bilqis, bukan ngaji biasa. Pada paket pertama, terdapat rumus irama hitungan, yaitu mengaktivasi otak kiri dan kanan. Irama ini disebut irama ros, yaitu irama penyederhanaan dari Imam Masjidil Haram
Abdurrahman As-Sudais. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu barakat lana jubban. Tuhan dapat menam jubban. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Irama yang kedua yaitu irama yang sangat menarik sekali dan syahdu terdengar, yaitu irama nahawan. Irama nahawan pun menggunakan rumus hitungan, yaitu aktivasi otak kiri dan kanan. Yang ketiga yaitu paket irama lagam bayati. Namanya lagam bayati ini menjadi syair untuk rumus irama lagam bayati. Di 1, 2, 3 namanya lagam. Yang pertama, yang kedua, namanya lagam bayati. 2, 3 namanya lagam bayati. A'udzu basmalah. 2, 3 a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Datar agak tinggi. Bismillahirrahmanirrahim.